Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kali ini kami ingin membahas mengenai tiga piramida ataupun den berundak yang berada di Jawa Tengah. Namun kami masih belum berani memberikan informasi secara lengkap di mana letak tiga bangunan piramida ataupun den berundak di Jawa Tengah. Video yang kalian saksikan hanyalah ilustrasi piramida saja karena piramida di video ini bukan piramida yang terletak di Jawa Tengah. Sejujurnya kami sangat ingin membagikan informasi di mana letak tiga piramida tersebut. Akan tetapi kami takut kualat karena belum tahu apakah diperbolehkan oleh leluhur Nusantara apa tidak untuk membagikan informasi di mana letak tiga bangunan piramida ataupun den berundak tersebut. Bagi kalian yang memiliki akses atau bisa berkomunikasi dengan leluhur Nusantara, bisakah kalian tanyakan kepada leluhur Nusantara bolehkan membuka keberadaan tiga bangunan piramida di Jawa Tengah? Sebelum adanya izin dari leluhur Nusantara, kami tidak berani membuka rahasia di mana letak tiga piramida ataupun den berundak tersebut. Bagi kalian yang terlanjur penasaran, maka kami memberikan beberapa kode mengenai tiga piramida ataupun den berundak di Jawa Tengah. Kode yang pertama yakni tiga piramida ataupun den berundak itu berada di sebuah daerah yang memiliki cukup banyak sejarah di Jawa Tengah. Kode kedua piramida ataupun den berundak yang berada di Jawa Tengah bentuknya kurang lebih sama seperti bangunan punden berundak di Gunung Padang yang berada di Cianjur. Kami menyebut piramida ataupun den berundak sebagai bangunan atau gedung berundak karena di dalamnya terdapat beberapa ruangan. Kode yang ketiga, tiga piramida ataupun den berundak tersebut di dalamnya terdapat teknologi canggih atau sesuatu hal yang sangat penting, oleh karena itu leluhur Nusantara menutupi keberadaan bangunan tersebut. Kode yang keempat, piramida ataupun den berundak tersebut berbentuk fisik nyata, tidak disembunyikan di area 36. Sumber kami menyebut ada salah satu piramida saat ada orang menuju piramida ataupun den berundak menggunakan Google Maps. Ketika sudah mendekati lokasi maka Google Maps menjadi error dan tidak dapat mengakses lokasi piramida itu menggunakan Google Maps. Menurut sumber kami, biasanya setiap tempat yang ada sebuah piramida maka tempat tersebut ada tiga buah piramida yang letaknya cukup berdekatan. Piramida pertama berfungsi sebagai pelontar energi. Piramida kedua berfungsi sebagai penyerap energi dan piramida ketiga berfungsi sebagai penyeimbang energi. Selain di Jawa Tengah, kami meyakini ada banyak piramida ataupun den berundak lainnya di Nusantara. Sejauh ini yang kami ketahui adanya piramida di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun belum mengetahui di mana letak pastinya keberadaan piramida di Jogja. Sedangkan piramida yang berada di Jawa Tengah sudah kami ketahui. Namun kami tidak berani merilis di mana letaknya. Kami memohon maaf karena hanya sebatas ini informasi yang bisa kami sampaikan. Kalau Anda penasaran mengenai tiga piramida ataupun den berundak di Jawa Tengah, silahkan Anda bisa mencarinya sendiri. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Kalau ada yang keliru, kami memohon maaf. Karena kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah yang Maha Mengetahui.
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.